Halo Sobat BP, tim Baragu Putra Badminton Indonesia bertemu rival abadinya Timnas Malaysia di final SEA Games 2023. Dijamin, partai panas mewarnai laga yang dihelat di Kamboja ini. Well, menilik sedikit ke belakang, momen panas antara Malaysia dan Indonesia juga pernah terjadi di semifinal SEA Games 2015. Saling mengalahkan di 4 match sebelumnya dan membuat skor menjadi 2-2, match kelima yang diwakili Ihsan Maulana Mustafa melawan Muhammad Arif Abdul Latif otomatis jadi partai penentu. Di game pertama, laga berjalan begitu mulus untuk wakil Indonesia. Buktinya, Ihsan mampu mendominasi sejak laga dimulai. Meski Malaysia sempat memangkas jarak, Ihsan tetap memimpin 3 angka di jeda interval. Meski interval, Ihsan makin menjauh. Smash kerasnya memaksa wakil Malaysia tersungkur di lapangan. Pada akhirnya, lewat refleks cepat di depan net, blocking wakil Indonesia ini mengunci game 1 dengan indah. Di game kedua, wakil Malaysia langsung tancap gas. Permainan agresif yang ia peragakan mencuri poin beruntun dan memimpin 9-0. Malaysia makin pede saat kesalahan Ihsan mengunci interval 11-4 di jeda interval. Pasca interval, wejangan yang diberikan Coach Henry Saputra berbuah magic bagi Ihsan. Buktinya, ia langsung memangkas jarak. Sayangnya Ihsan kembali terbenam setelah raihan poin beruntun Malaysia menekan mental jagoan Indonesia ini. Selebrasi bahkan dilakukan Malaysia saat unggul jauh hingga mencapai game point lebih dulu. Tapi tahu nggak guys, apa yang terjadi selanjutnya? Siapa sangka, tertinggal 14-20, Ihsan mampu mencetak 8 poin beruntun dan membalikkan keadaan. Dan pada akhirnya, wakil Malaysia dibuat tak percaya hingga emosi dan melempar raketnya ke udara.